Kalau kejadian itu ya udah menjelang malam juga sih. Jam berapa, jam 12? Kalau jam-jamnya kita ini baru 1 bulan. Ya, renovasi ya? Renovasi. Kejadiannya memang korban ditemukan dalam keadaan tergeletak. Di luar apa di mana, Bang? Di dalam. Pintu kebuka gitu. Kalau untuk pintu terbuka saya belum tahu infonya ya. Hmm. Nah, saya menurut yang saya tahu aja. Lukanya luka bacok ya? Hmm. Nah, di leher maupun di badan. Oh, jadi kejadian sekitar pukul 22.30. Korban adalah sepasang suami istri berdasarkan akta perkawinan tahun 96. Untuk suaminya warga negara Jerman, kami sudah komunikasi juga dengan pihak kedutaan. Kemudian untuk si istri warga negara Indonesia. Untuk si istri meninggal dalam perawatan di rumah sakit, sementara untuk suami meninggal di tempat. Kemudian untuk update, saat ini untuk pelaku sudah teridentifikasi dan sekarang masih dalam pengejaran oleh tim gabungan. Pak, tapi benar itu dapat luka bacok di bagian mananya, Pak? Untuk luka kita harus bicara berdasarkan fakta, masih nunggu hasil otopsi. Tapi kalau secara kasat mata memang ada luka. Itu di bagian mana aja, Pak? Di bagian yang paling parah sebetulnya di bagian bawah leher. Itu suami istri, luka di leher? Ya, atau suami? Ya. Barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Dari TKP kita mendapatkan beberapa barang bukti, ada kapak, kemudian ada senjata, tapi itu bukan senjata, hanya korek api. Korek api menyerupai senjata dengan kapak yang diduga digunakan untuk melakukan hal tersebut. Pak Kasar, identitas korban siapa aja, Pak? Kenapa? Identitas korban suami siapa namanya? Identitas untuk suami N, sorry, untuk suami K, untuk N, untuk istri N. Ya. Pak Kasar, benar sebelum meninggal itu didatangi sebuah tamu di kediamannya? Itu masih kita dalami karena belum ketangkap, jadi kita masih belum, karena saksi pun minim. Jadi saksi pun minim, jadi itu masih kita dalami. Nanti mudah-mudahan setelah pelaku kita berhasil amankan, kemudian kita bisa dapatkan titik terang secara lengkap. Ada barang-barang yang hilang gitu, Pak Kasar, di lokasi? Barang yang hilang sementara belum ada. Rekaman CCTV di lokasi? CCTV, ada satu CCTV di tetangga, tapi itu tidak terlalu jelas. Oh, di dalam kediaman tidak ada, CCTV? Ada dugaan pelaku mungkin orang terdekat atau orang lain? Pelaku sudah teridentifikasi dan kemungkinan dia kenal dengan.